اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فميرسا ينكمم ملياكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, kita sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka dalam rangka kita mengkaji prinsip-prinsip yang ada di dalam agama kita. Pada pertemuan kali ini, kita ingin membahas tentang sebuah buku yang tidak asing lagi yang ada di dalam dunia. Islam sebuah buku yang dikenal dengan nama aslinya Sumah Tadaitu Buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Akhirnya Kutemukan Kebenaran Pemirsa yang kami muliakan Buku tentang sumah tada itu, atau akhirnya kutemukan kebenaran. Buku ini ada yang meragukan keasliannya. Buku ini sebetulnya adalah sebuah kisah perjalanan spiritual dari seorang yang bernama Muhammad Tijani Samawi. Perjalanan intelektual dan spiritual yang dia lakukan sejak usia 18 tahun akhirnya mengantarnya untuk menemukan sebuah kebenaran. Dalam bahasa aslinya, beliau berkata, "Aku akhirnya menemukan hidayah daripada Allah." Nah, sang penulis diragukan kebenarannya oleh sebagian kalangan, terutama oleh kalangan salafi dan Wahabi. Mereka berkata bahwa ini adalah karangan orang yang bernama Tijani Samawi, itu katanya fiktif, tidak ada. Nah, untuk itu kita juga harus lihat bahwa sesungguhnya orang yang bernama Tijani Samawi itu beliau adalah seorang yang berasal dari Tunisia beliau adalah seorang yang datang dari keluarga Tijani Tijani adalah sebuah family atau klan atau keluarga yang sangat masyhur yang ada di Tunisia, bahkan bagi sebagian orang, tentunya nama Tijani itu tidak asing karena ada sebuah tarekat yang memakai nama Tijania, dinisbahkan kepada seorang sufi besar yang bernama Tijani tersebut. Nah, beliau ini yang bernama Muhammad Tijani Asamawi As ini adalah keturunan dari Syekh Tarekat Tijaniyah tersebut. Nah, beliau Bapak dan Ibu-ibu, para hadirin, para pemirsa yang kami muliakan, beliau dalam perjalanan intelektual dan spiritualitasnya telah beliau lalui sejak usia 18 tahun. Beliau ini sesungguhnya adalah seorang akademisi asalnya. Seorang intelektual. Seorang yang memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang Islam. Karena itu dalam buku yang Anda harus baca ini, Anda akan menemukan sebuah kisah yang sangat menarik. Jadi saya sangat merekomendasikan kepada para pemirsa untuk membaca buku ini. Buku yang judulnya akhirnya kutemukan kebenaran yang Anda bisa dapatkan insya Allah di Indonesia ini. Dia bercerita tentang sebuah perjalanan spiritual dan intelektual. Dari usia 18 tahun, beliau mewakili negaranya untuk hadir di sebuah konferensi yang diadakan di Saudi Arabia pada waktu itu. Dalam usia 18 tahun, dia sudah bisa mewakili negerinya untuk hadir di sebuah konferensi internasional yang membahas tentang keislaman. Jadi Anda bisa bayangkan betapa jeniusnya ini orang. Dia pergi ke Mekah dan kemudian dia sangat tertarik, pertama-tama, dengan ajaran-ajaran Wahabi dan Salafi. Anak muda ini, ketika sampai ke Mekah, sampai ke Saudi, dia betul-betul tertarik dengan ajaran-ajaran Salafi dan Wahabi. Yang intinya adalah ajaran Salafi dan Wahabi ini mensyirikkan orang-orang yang tidak sealiran dengannya. Contohnya beliau bilang ziarah kubur syirik. Orang tawasul syirik. Salat di atas kuburan syirik. Membangun kubah, membangun bangunan di atas kuburan syirik. Semulanya Tijani ini sangat terpengaruh oleh ajaran-ajaran salafi dan wahabi ini. Ketika dia pulang dari Saudi ke negerinya, dia menjadi tokoh Wahabi dan Salafi. Tapi lama-kelamaan dia merasakan sebuah kegundahan. Sebab ajaran Salafi ini, katanya, kering. Ajaran ini menyalahkan semua orang. Sementara dia di lingkungannya, mayoritasnya adalah orang-orang yang ikut tarekat. Orang-orang yang ikut tasawuf. Orang-orang yang sangat suka memuji Nabi Muhammad saw, orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan zikir dan sholawat pujian kepada baginda Nabi Muhammad saw, akhirnya dia merasakan sebuah pertentangan di dalam jiwanya. Subhanallah, saya katanya pulang dari Saudi, saya tertarik dengan ajaran-ajaran salafi yang konon mengajak orang benar-benar memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dikhawatirkan semua orang syirik kepada Allah apabila misalnya di sana orang memuji selain daripada Allah ajaran salafi mengatakan bahwa kalau orang memuji Nabi Muhammad artinya dia telah mensyirikkan Allah kalau orang ziarah kubur artinya dia telah nyembah kuburan. Kalau orang sholat di atas kuburan berarti dia telah menyembah orang yang ada dalam kuburan. Sehingga dari ajaran salafi ini dia mengatakan bahwa eh sepertinya agama ini kering sekali. Agama ini sangat terbatas pada hal-hal yang antara syirik dan tidak syirik saja. Akhirnya ketika beliau berkumpul dengan masyarakat sekitarnya yang rata-rata pengikut tarekat dan tasawuf, akhirnya dia berpindah daripada salafi kepada aslinya, kembali kepada aslinya, yakni kepada tarekat Tijani. Subhanallah. Lama kelamaan dia mengadakan sebuah perjalanan. Dalam usia lebih kurang 20-an, dia meninggalkan kota Tunisia. Dia ingin hadir dalam sebuah komprehensi yang lain. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikannya ke Irak. Di Irak, dia menemukan sebuah aliran yang ada di dalam Islam ini berbeda dengan Salafi dan juga berbeda dengan Tarekat. Anda bisa bayangkan pemirsa Dia sudah tadinya Tarekat, Tijani Masuk ke Salafi, Wahabi Kembali lagi kepa kepada Tarekat Lalu kemudian di Irak Dia menemukan sebuah ajaran Yang berbeda dengan Salafi Berbeda dengan Ahlu Sunnah Dan juga berbeda dengan apa? Dengan Tarekat Ajaran apa ini katanya? Di Irak Mayoritasnya adalah pengikut Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di Irak, mayoritasnya adalah orang-orang Syiah. Dia mulai berkenalan dengan orang-orang Syiah. Dia mulai berkenalan dengan ulama-ulama Syiah. Beliau berkata, "Pertama saya tolak itu Syiah." Dibilang Sepengetahuan dia, Syiah itu adalah sebuah ajaran sesat. Sepengetahuan dia, Syiah itu adalah ajaran yang mencaci para sahabat. Sepengetahuan dia selama ini, Syiah itu adalah sebuah ajaran yang punya Al-Quran berbeda dengan Quran yang ada. Bahkan sebagian mereka sangat ekstrim berkata bahwa... Seharusnya nabi itu adalah Ali, bukan Muhammad. Semula dia enggan untuk ketemu sama orang-orang Syiah, tapi hati dia berkata, "Kalau saya boleh baca buku-buku Kristiani, kalau saya boleh baca buku-buku ateis, kalau saya boleh membaca buku-buku orang-orang non-Muslim, kenapa saya tidak boleh membaca buku-buku orang-orang yang mengaku dirinya Islam?" Kalau memang saya memiliki... Latar belakang ilmu yang kuat, saya harus berani membaca buku-buku Syiah juga. Akhirnya, dia mulai diskusi dan ketemu sama orang-orang Syiah. Ketika dia ketemu dengan orang Syiah, terjadi sebuah keraguan di dalam dirinya. Dari di satu sisi, dia bilang begini: "Dia bilang, 'Ini orang-orang Syiah ini punya argumentasi yang sangat kuat.'" orang-orang Syiah ini punya dalil-dalil yang sangat kuat. Dalil-dalil itu ada di dalam kitab-kitab rujukan Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Ada dalam kitab Sahih Bukhari, ada dalam kitab Sahih Muslim, ada di dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang lainnya. Tetapi dia bilang, walaupun dalil-dalilnya ini ada di dalam kitab-kitab Sunnah sendiri, tambahan lagi dari kitab-kitab Syiah. Tetapi keyakinan dan kenyataan selama ini dia bilang, "Saya meyakini yang lain." Beliau, misalnya, berkata begini: "Yang dia tuliskan di dalam kitabnya, akhirnya kutemukan kebenaran yang mudah-mudahan nanti para pemirsa akan baca." Beliau bilang, "Misalnya peristiwa Asyuro." Misalnya, Asyuro setahu saya kata Tijani ini selama ini orang menganggap hari Ashura itu adalah hari penuh dengan keberkahan bahkan kebiasaan kami kata Tijani di negeri kami pada hari Ashura kami membeli pakaian yang bagus pada hari Ashura kami memberikan sedekah kepada anak-anak yatim pada hari Ashura kami memberikan makanan kepada kaum muslimin Bahkan sebagian orang kalau ingin berbelanja pada hari Ashura Karena hari Ashura dianggap sebagai hari kemenangan dan hari istimewa Hari penuh dengan kegembiraan Tetapi beliau bilang saya menyaksikan di Irak Orang-orang Syiah mengatakan bahwa hari Ashura itu hari duka Hari Ashura itu adalah hari syahidnya Sedina Hussein Hari Ashura itu adalah hari kesedihan dan beliau berkata Fakta-fakta sejarah mengatakan Bahwa pada hari Ashura misalnya Sayyidina Hussein Disyahidkan Dibunuh Bersama 72 orang Yang hebat Pada hari Ashura itu Terjadi sebuah peperangan Yang tidak seimbang Antara orang-orang suci dari keluarga Nabi Wasallam Dengan para penguasa yang zalim Bukti sejarahnya ada Terjadi pada tahun 61 Hijriah misalnya. Lalu kemudian terjadi sebuah kebingungan. Beliau berkata, "Ini aneh ini. Fakta sejarah mengatakan seperti ini, tetapi dalam hidup saya saya melihat orang-orang seperti ini." Subhanallah. Kemudian beliau juga bilang, "Salah satu hal yang membuat saya akhirnya bingung adalah kenyataan dari Kehidupan generasi awal Islam, generasi awal Islam dalam pengetahuan kami adalah generasi emas, generasi yang tidak ada salahnya, generasi yang bisa dikatakan generasi orang-orang yang seperti malaikat yang tidak boleh kita kritik, yang tidak boleh kita sedikit pun cari tahu tentang mereka. Semua yang mereka lakukan adalah baik. Tetapi fakta, fakta yang ada di dalam sejarah mengatakan bahwa pada generasi ini terjadi pertumpahan darah yang tidak sedikit. Fakta berkata bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, misalnya Terjadi perselisihan antara putrinya, Sayyidah Fatimah, dengan khalifah yang berkuasa. Fakta berbicara bahwa terjadi peperangan antara kaum Muslimin tidak lama setelah Nabi Muhammad wafat. Fakta berbicara bahwa, misalnya, antara kalangan sahabat terjadi peperangan seperti ter terjadi peperangan di... Misalnya, peperangan Jamal, peperangan Siffin, peperangan Nahrawan, atau misalnya terjadi peperangan ketika Hujur bin Adi, misalnya, diperlakukan dengan sangat-sangat keji oleh sebagian penguasa. Nah, beliau berkata, "Subhanallah, sungguh terjadi sebuah paradoks kebingungan antara apa yang saya alami dalam kehidupan saya." Sebagai seorang masyarakat Muslim di tengah masyarakat Ahlus Sunnah Wal Jamaah, dengan apa yang saya saksikan di komunitas Muslim yang lain yang saya saksikan di negeri Irak, beliau bilang, "Disitulah saya mulai bingung, tetapi apakah saya harus bingung sampai akhir hayat saya?" Ini pertanyaannya. Apakah seorang Muslim ini beliau berkata? Apakah seorang Muslim ini dia boleh bersikap acuh terhadap agamanya? Apakah seorang Muslim ini akan dimaafkan oleh Allah kalau dia merasa bahwa nggak perlu saya lakukan kajian itu? Seperti yang diajarkan oleh orang-orang tua kami kata Tijani, orang-orang tua, tua kami selalu berkata begini. Wama sahabati naskutu. Apa yang terjadi di kalangan para sahabat dahulu, katanya lebih baik kita diam saja. Tidak usah kita mencari tahu. Bahkan Tijani berkata begini, saya ingat dengan sebuah cerita. Pada waktu saya masih belajar di bangku kuliah, saya punya dosen mengajar ilmu sastra Arab. Dan dia mengutip ilmu sastra Arab ini dari khutbahnya Imam Ali di Nahjul Balaghah. Judul khutbah itu adalah Al Khutbah Ashiq As Shiqiyyah. Jadi khutbahnya Imam Ali yang tertulis dalam kitab Nahjul Balaghah yang dijadikan rujukan oleh para sastrawan. Khutbahnya bagus, khutbahnya indah, sastra Arabnya tinggi. Susunan katanya hebat Nah khutbah syiqiyah shik itu adalah khutbahnya Imam Ali Ketika hak khilafahnya dirampas Dia bercerita tentang bagaimana hak khilafahnya dirampas oleh para penguasa yang ada pada waktu itu Tijani bilang Saya bertanya kepada dosen saya dibilang ini khutbah Syekh shik ya bercerita tentang kisah-kisah setelah peninggalan setelah sepeninggalnya Rasulullah bagaimana si fulan mengambil hak khilafah bagaimana aku berdiam diri karena aku ingin fitnah yang besar ini tidak menyebabkan kaum muslimin keluar daripada agamanya Tijani bilang aku bertanya dengan dosenku dibilang ini menunjukkan bahwa setelah Rasulullah wafat terjadi sebuah perselisihan yang sangat yang sangat besar antara kaum muslimin. Apa yang dikatakan oleh dosennya? Dibilang kamu diam. Jangan pernah sekali kali kamu bertanya lagi tentang peristiwa dan konflik yang terjadi setelah Rasulullah wafat. Seandainya kamu bertanya lagi tentang hal itu, aku akan keluarkan kamu dari kelas ini. Wama sahabati naskutu Dia bilang. Apa yang terjadi di kalangan para sahabat dahulu Sebaiknya kita diam Kita jangan kotori lidah kita Sebagaimana Orang-orang dahulu Menumpahkan darah di zamannya Terus dia bilang ya udah. Tapi sekarang sudah nggak bisa lagi aku diam. Fakta itu membuat aku harus mencari tahu ini apa yang terjadi? Kenapa masalah sahabat ini penting? Katanya, karena sahabat ini bagaikan tiang dari ajaran agama ini. Sebab, apapun yang kita dapatkan dari Rasulullah itu pasti melewati para sahabat. Kalau masalah sahabat ini tidak kita tuntaskan, maka sangat sulit untuk kita. Bisa mengetahui secara persis apa yang datang daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Bayangkan beliau bilang, antara mereka terjadi peperangan, berarti satu sama lain saling menyerang, sementara semuanya disebutkan sebagai sahabat Nabi. Muawiyah bilang dari Nabi, 'Begini, Khalifah pertama bilang begini, Khalifah kedua bilang begini, temen, sementara Ahlul Bait bilang begini.' Pasti dibilang, kalau sudah terjadi perselisihan, di situ pasti ada interest yang menjadi pegangan di antara mereka. Karena itu, dibilang terjadi sebuah kebingungan di dalam diri saya: apakah saya mau tunduk kepada fakta, sejarah, kepada hadis-hadis yang ada, atau saya cukup puas dan bersifat status quo, tidak usah bingung dengan yang ada. Jalani agama saya. Seperti yang ada sekarang ini, tanpa saya peduli dengan hakikat yang sebenarnya, beliau berkata, "Hati kecilku menyuruh tidak rela dengan kebingungan yang ada, dan kebingungan adalah langkah pertama untuk seseorang mencari sebuah kebenaran." Nah, pemirsa yang kami muliakan, saya sangat menganjurkan kepada Anda, dimanapun Anda berada, untuk coba membaca. Sebuah buku yang kita tahu adalah buku yang sangat bagus, karena buku adalah pintu untuk kita mendapatkan ilmu. Buku adalah pintu untuk kita mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah terpedaya dengan sebagian orang yang berkata bahwa kita harus milih-milih baca buku, dan bacalah buku dari komunitas tertentu saja tidak boleh membaca buku dari komunitas yang lain. Ingat firman Allah dalam Al-Qur'an, apa? Iqra bismi rabbikal khalaq. Allah menyuruh kita untuk membaca dan lewat membaca ini kita akan menemukan kebenaran yang kadang-kadang kebenaran itu tersembunyi dan terpendam daripada kita. Nah, karena itu nanti episode berikutnya kita akan sambung bagaimana cara-cara dia menemukan kebenaran setelah dia melakukan perjalanan yang cukup panjang dari usia 18 tahun sampai usia 20-an tahun, 25 26 tahun akhirnya dia menemukan sebuah kebenaran yang bisa dia pertanggungjawabkan. Dan dia mengajak para pemirsa dan para pembaca bukunya untuk melihat secara kritis seandainya memang di sana ada kebenaran yang sama-sama dicari, maka dia akan menemukan kebenaran itu. Tetapi sekali lagi, kesungguhan adalah jalan yang paling penting untuk kita menemukan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan firman ini dijadikan sandaran oleh Tijani dia beliau berkata firman Allah alladzina jahadu fina nahum subulana Orang yang bersungguh-sungguh mencari kami, maka pasti kami akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.